Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu dalam mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan kaji biidznillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran malam hari ini kita bisa menghabiskan atau bisa menyelesaikan 3 pembahasan, ya. Karena kemarin cuma 1 pembahasan, maka malam hari ini kita rangkap 3 pembahasan. Mudah-mudahan bisa selesai insya Allah. Yakni pertama tentang pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta suku Bani Hashim dan suku Bani Abdul Muttalib. Yang kedua, meninggalnya paman beliau, yakni Abu Talib. Yang ketiga, meninggalnya istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, mudah-mudahan 3 bab ini atau 3 pasal ini bisa kita selesaikan pada malam hari ini insyaallah. Ikhwanuddin rahimakumullah, terakhir kita membahas kisah tentang Ja'far bin Abi Thalib beserta kurang lebih 80 orang sahabat hijrah ke Habasyah, kemudian diterima oleh Raja Najasyi. Kemudian Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy mengutus Amr bin As untuk membujuk Raja Najasyi supaya mengembalikan Ja'far bin Abi Thalib dan teman-temannya kembali ke Mekah, ya. Namun usaha itu gagal, ya. Diplomasi yang dilakukan oleh Amr bin As kalah dengan diplomasi yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya. Jadi akhirnya kemudian mereka pun tinggal di Habasyah sampai nanti perang Khaybar, ya. Sampai nanti perang Khaybar. Ikhwanuddin rahimakumullah, orang-orang kafir Quraisy, ya, setelah kemudian masuk Islamnya Hamzah, masuk Islamnya Umar, ya, Islam semakin menyebar, ya, Islam semakin meluas. Kemudian usaha mereka mengembalikan sahabat yang hijrah ke Habasyah juga gagal. Akhirnya tetap mereka kemudian memikirkan usaha untuk kemudian menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan mereka nggak akan pernah puas, mereka nggak akan pernah berhenti. Bagaimana caranya menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, berbagai macam cara mereka akan tempuh. Ya, setelah berbagai macam cara itu kemudian tidak berhasil, maka kemudian sampai pada puncaknya mereka berniat membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berniat membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian rencana ini diketahui oleh paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diketahui oleh Abu Thalib. Maka kemudian Abu Thalib mengajak beberapa anggota keluarganya, ya, paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, untuk kemudian bersepakat melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diasingkan dalam satu tempat dan mereka sepakat, ya, yang kafir maupun yang muslim, ya. Jadi paman-paman Nabi Shallallahu atau keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim maupun Bani Abdul Muttalib, yang belum beriman maupun yang sudah beriman, sepakat melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
dari Abu Jahal dan teman-temannya. Karena Abu Thalib kemudian sudah bersepakat melindungi, kalau mereka kemudian memaksakan diri membunuh Nabi SAW, bisa terjadi perang, bisa terjadi pertumpahan darah di kota Mekah. Mereka kemudian mengurungkan niatnya, ya. Mereka tidak jadi membunuh Nabi SAW. Maka kemudian mereka beralih kepada rencana selanjutnya, ya. Setelah mereka berembuk, ya, di kampung Bani Kinanah namanya, sekutunya orang-orang kafir Quraisy, mereka berembuk. Maka kemudian Abu Jahal sepakat mengambil langkah sepihak, ya. Abu Jahal sepakat mengambil langkah sepihak, kita boikot saja, kita buat aturan, kita buat tulisan, kita gantung di Ka'bah yang isinya tidak boleh berniaga atau tidak boleh jual beli dengan Muhammad dan teman-temannya, tidak boleh menikahkan orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang pengikutnya Muhammad dan teman-temannya, ya. Tidak boleh membeli barangnya Nabi Muhammad dan teman-temannya, tidak boleh juga menjual barangnya orang-orang kafir Quraisy kepada Muhammad dan teman-temannya. Langsung ditulis, ditaruh di Ka'bah. Begitu ditaruh di Ka'bah, diketahui oleh paman-pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ya. Abu Thalib melihat, paman-paman Nabi yang lain yang melihat, maka kemudian mereka bersepakat. Mereka bersepakat akan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan membantu. Kalau mereka memboikot, mereka akan suplai, ya. Suplai makanan, ya. Apapun akan disuplai oleh paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui orang-orang, mengetahui keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian bersepakat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, klausulnya ditambah. Pasalnya ditambah sama Abu Jahal. Tambah pasalnya. Kalau gitu boikot kita bikin keseluruhan terhadap Bani Abdul Muthalib maupun terhadap Bani Hashim sekalian. Seluruhnya tambahi. Tulis sama mereka, ya. Ditambahi bahwasanya mereka membuat tulisan untuk kemudian diterapkan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ayyunkihu ilaihim wala yunkihuhum wala yabi'uhum syai'an wala yabta'u minhum. Tidak boleh, ya, orang kafir Quraisy menikahkan dengan Bani Hashim maupun Bani Abdul Muthalib. Bani Abdul Muthalib pun tidak boleh menikahi orang-orang kafir Quraisy, ya. Orang-orang kafir Quraisy tidak boleh menjual barangnya ke Bani Abdul Muthalib maupun Bani Hashim. Orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib juga tidak boleh menjual barangnya ke orang-orang kafir Quraisy. Ya. Wa ayyudayyiqu alaihim wa la yujalisuhum wa la yukhalituhum hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh duduk dengan mereka Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, Muhammad dan pengikutnya, tidak boleh bergaul sama mereka total, ya. Pokoknya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Nabi sallam dan teman-temannya pengikut-pengikutnya diboikot, tidak boleh ngobrol sama mereka, tidak boleh duduk sama mereka, tidak boleh bergaul sama mereka. Kalau mereka jual barang, tidak boleh dijual ke Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Mereka pun tidak boleh dibeli barangnya oleh orang-orang kafir Quraisy. Wanita mereka tidak boleh dinikahi. Mereka pun tidak boleh menikahkan dengan Rasulullah dan bala tentara, apa, Rasulullah dan para sahabatnya. Diboikot total, ya, diboikot total. Ini sepihak, sepihak. Asal bikin tulisan begitu saja, ya. Asal bikin tulisan saja. Begitu diketahui, banyak orang enggak sepakat. Meskipun belum beriman, ya. Meskipun belum beriman, banyak yang enggak sepakat. Ini ngawur ini Abu Jahal ini. Jadi yang rese memang cuma satu ini tok yang rese, ya. Jadi yang rese ini memang cuma satu ini tok Abu Jahal ini. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Firaun. Firaun Asr, apa namanya? Firaunnya zaman ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fir'aunnya zamannya Nabi itu ya Abu Jahal. Fir'aunnya zaman Nabi itu ya Abu Jahal. Karena memang ini orang yang paling resek sudah. Jadi ambil sepihak langkahnya. Banyak orang enggak sepakat, ya, termasuk orang-orang kafir Quraisy, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kena boikot itu juga enggak sepakat. Ya, meskipun kafir, tetap mereka enggak sepakat. Ya, meskipun mereka kafir, tetap mereka enggak sepakat. Aturan ini atau tulisan ini ditulis oleh salah seorang namanya Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hasim bin Abdi Manaf bin Abdi Dar. Ya kan, sama. Silsilahnya sama, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Quraisy yang menentang Nabi sama yang ikut Nabi itu sama jalurnya juga dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Quraisy. Ya. Ketemunya di Abdul Manaf atau di Abdul Muthalib atau Bani Hasim.
atau Qusay bin Kilab seterusnya sampai ketemu dengan Fihir, ya. Fihir inilah yang terkenal dengan istilah Quraisy, ya. Terus ke bawah, ya. Nah, ini salah seorang yang nulis ini, yang nulis sahifah, yang nulis istilahnya sahifah, ya, apa namanya? Tulisan tadi itu istilahnya sahifah. Yang nulis namanya Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hasyim bin Abdimanaf bin Abdiddar, ya. Sama ketemu dengan Nabi silsilahnya, ya. Ketemu dengan Bani Hasyim, ketemu dengan Bani Abdimanaf. Imam Ibnu Katsir menyebutkan orang ini, ya, orang ini namanya Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hasyim ini. Ini Nabi SAW pernah berdoa, ya. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir wal masyhur anna Mansur bin Ikrimah huwa alladhi kataba as-sahifah, ya. Kama dzakarahu Ibnu Ishaq, fada'a alaihi Rasulullah SAW fussilat fasullat yaduhu fama kana yantafi'u biha. Nabi SAW pernah mendoakan orang ini, jarinya putus, ya, jarinya lepas, entah kena penyakit apa, yang penting jarinya semuanya putus, yang nulis tadi itu, ya. Jadi doanya Nabi SAW, ya. Taib. Melihat keadaan demikian, ya, Abu Thalib kemudian menggiring atau mengarahkan semua orang-orang yang terisolasi tadi itu di Syi'ibnya Abi Thalib, ya, Syi'ibnya Bani Hasyim, ya. Syi'ib itu dua gunung, ya, ada dua gunung. Ini ada jalan, ya, tengahnya. Nah, di sini ini tempat tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, ya. Kumpul di sini semuanya. Semuanya kumpul di sini, ya, semuanya kumpul di sini. Nah, ini diboikot sama Abu Jahal. Boikot itu kalau bahasa internasionalnya itu embargo, ya. Embargo, ya. Kayak Amerika begitu, kan, mengembargo negeri-negeri Arab karena bela Al-Qaeda, umpama, ya, kan. Semua negara Arab diembargo sama dia, embargo ekonomi. Enggak boleh impor, enggak boleh ekspor, maksudnya begitu, ya, kan. Jepang kena embargo, Kuba kena embargo sama Amerika. Kenapa? Karena tidak nurut kepentingan mereka. Karena mereka punya kekuasaan, sepihak saja ini Amerika ini, sepihak saja, ya. Asal enggak senang sama negara, ya. Kemudian negara itu tidak mendukung kebijaksanaan dia atau mendukung kepentingan dia, embargo sama dia, ya. Dimatikan ekonominya, ya. Amerika sepihak, ya. Sudah enggak heran kalau Amerika begitu, ya, karena memang nenek moyangnya sudah begitu, ya, kan, Abu Jahal dan bala tentaranya, ya. Selama kurang lebih 3 tahun, ya, selama kurang lebih 3 tahun, apa namanya, hisor ini, embargo ini selama kurang lebih 3 tahun, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal. Abu Lahab, ya, termasuk salah satu paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu orang datang dari keluar kota Mekah, ya, dari luar kota Mekah datang bawa dagangan, ya, masuk kota Mekah, ya, mau dijual, sama Abu Lahab ditahan, ya. Sama Abu Lahab ditahan. Dia bilang apa? Walu ala ashabi Muhammadin hatta yudriku ma'akum syai'an. Hatta la yudriku ma'akum syai'an. Wa ana adfa'u lakum ad'afan mudha'afa. Ya. Abu Lahab bilang apa? Barang dagangan kalian mahalkan. Tinggikan harganya. Ya. Walu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tinggikan barang kalian, harganya tinggikan supaya mereka enggak bisa beli. Nanti kata Abu Lahab, saya akan beli dengan berlipat-lipat harganya. Pokoknya kalau kamu mau jual sama mereka, tinggikan harganya. Setinggi-tingginya. Nanti saya jual atau saya beli semuanya nanti. Barang kamu saya jual, saya beli semuanya. Betul. Begitu barang masuk, ya. Nabi Muhammad, sahabat Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib pengin beli kebutuhan, ya, kan? Entah itu gandum lah, entah itu apa, mungkin kain, entah itu selimut atau apalah kebutuhan mereka, ditinggikan harganya sama orang-orang ini. Ditinggikan. Harga yang mungkin awal 10.000 naik jadi 200.000, ya, kan? 100.000 naik jadi 1 juta. Enggak bisa beli. Ya. Sama Abu Lahab, barang itu nanti dibeli berlipat-lipat. 1 juta dibeli sama dia 5 juta. Kaya memang.
Tapi kayanya memang untuk membuat orang terhalang dari Islam. Ya. Hartanya mereka infakkan untuk liyasudduna an sabilillah, untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Islam mestinya begitu kan gitu. Untuk kepentingan umat Islam berapa? Saya beli. Nah, kan begitu ya. Nah, orang kafir begitu, Abu Lahab begitu. Jangan kamu jual. Ya. Nanti saya borong semuanya barang. Habis barang. Ya. Terus begitu, ya. Selama 3 tahun sampai kemudian terjadi beberapa kejadian ini ya. Terjadi beberapa kejadian. Saya sebutkan beberapa kejadian selama kurang lebih 3 tahun itu ya. Beberapa kejadian dalam Syi'ib Bani Hasyim tadi itu. Di antaranya adalah kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat yang 10 di antara yang dijamin masuk surga, ya. Al-Asra al-Mubasyaruna bil Jannah. Salah seorang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pemimpin perang Qadisiyah. Pimpinan perang Qadisiyah pada zamannya Umar bin Khattab, ya. Pimpinan perang Qadisiyah. Qadisiyah ini perang yang paling dahsyat sepanjang sejarah, ya. Lawan 300.000 pasukan Persia. Subhanallah, dia pemimpinnya. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Beliau cerita ketika masa embargo itu beliau cerita. Ceritanya begini, ya. Kharajtu minal laili abul fa idza ana asma'u biqaqati tahta bauli fa idza qit'atun jildi ba'irin fa akhadtuha wa ghasaltuha tsumma ahraqtuha tsumma rafattuha wa safaqtuha bil ma' wa syaribtu 'alayha minal ma' fa qawitu biha thalasa. Ya. Beliau mengatakan apa? Kharajtu minal laili abul, ya. Aku keluar pada waktu malam untuk buang air kecil, ya. Aku keluar pada malam hari untuk buang air kecil, ya. Wa idza an asma'u biqaqati tahta bauli. Kemudian aku dengar suara gemericik, suara apa namanya? Kotak-kotak. Kena kencingku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu selesai kencing, saya ambil, ternyata apa? Kulit onta yang sudah kering. Kulit onta yang sudah kering, ya, bangkai kulit onta yang sudah kering, kena kencingnya Sa'ad bin Abi Waqqas, apa istilahnya, mental apa sih, bunyi kratak-kratak, ya, biasanya nggak bunyi, karena memang kena pasir, ya kan, kena batu, nggak bunyi biasanya kan, ya, ini tahu-tahu bunyi, kratak-kratak-kratak, begitu, kan? Apa ini, diambil ternyata kulit, padahal sudah kena kencing, ya, sudah kena kencing, ya. Kemudian fa'akhadtuha, aku ambil itu. Aku ambil wa ghasaltuha. Aku cuci. Ya. Bersihin. Bekas cincinnya tadi dibersihin. Wa akhraqtuha, aku bakar. Aku bakar, ya. Dibakar. Summa rafattuha wa safaqtuha bil ma'. Kemudian aku tumbuk, ya. Tumbuk, kemudian dikasih air. Wa syaribtu 'alaiha minal ma'. Kemudian dimakan, disurung pakai air. Paham? Tadi sudah ditumbuk, dimakan, disurung pakai air. Padahal itu bekas kena kencingnya sendiri padahal. Paham maksudnya? Sudah kencingin, dibersihin, ya, dibakar, ditumbuk sampai halus, ya, kasih air sedikit kayak kopi gitu ya. Diminum, dimakan, diseruput pakai air. Ya. Fakawi tu biha salasan. Aku kuat 3 hari setelah itu. Bayangin, setelah makan itu tadi, kuat 3 hari nggak makan. Habis makanan, memang nggak ada makanan. Yang namanya bayi itu sampai nangis-nangis, jerit-jerit bayi itu, suaranya sampai kedengaran di luar Syi'ib. Karena semua pada nangis, kehabisan susu, nggak ada susu. Orang mau jual susu harga mahal. Bayangin, mau beli keluar nggak bisa. Ya, keadaan terus begitu. Nah, keadaan terus berjalan seperti itu, ya. Tetap ada orang yang enggak setuju, ya. Tetap ada orang yang enggak setuju. Tadi sudah saya bilang, itu keputusan sepihaknya Abu Jahal, ya. Banyak orang enggak setuju, ya. Di antaranya orang yang enggak setuju adalah Hakim bin Hisam. Hakim bin Hisam ini termasuk salah satu Ibnu Akhi Sayyidatah Khadijah. Ini ponakannya Khadijah, ya. Hakim bin Hisam ini ponakannya Khadijah, ya.
Jadi ini ponakannya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Hisham ini kemudian dia inisiatif ngirim, dia ambil ontanya, ya, dia isi bahan makanan, banyak dia isi bahan makanan, ya. Malam hari kemudian dia tuntun ontanya ini menuju ke Syi'ib, menuju ke tempatnya Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib yang di embargo tadi, ya kan? Datang bawa unta, di tengah jalan ketemu sama Abu Jahal. Di tengah jalan ketemu sama Abu Jahal. Ya, ini Abu Jahal ini, ya. Laki-laki Abu Jahal, ya. Ini orang mau berniat baik. Dia mau ngantar makanan ke bibinya Khadijah, ya, dan teman-temannya tentunya, ya, Rasulullah dan teman-temannya, ya. Sampai ketemu dengan Abu Jahal, ditanya sama Abu Jahal, ya. Atadhabu bit'am ila Bani Hasyim? Apa kamu mau ngantarkan makanan ini ke Bani Hasyim? Iya. Apa urusanmu? Kata Hakim bin Hisham. Enggak boleh. Kata Abu Jahal. Kenapa enggak boleh? Itu keluarga saya kok. Hakim bin Hisham ini statusnya hampir sama dengan Abu Jahal. Sama, ya, sama pemimpinnya, pemimpin kabilah juga, pemimpin suku juga. Sama, ya. Kalau Abu Jahal dari Bani Makhsum, ini juga dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama, ya. Dan memang enggak ada raja. Enggak ada raja. Nah, harapannya Abu Jahal ketika dia membuat embargo ini, dia yang jadi raja. Pinginnya begitu maksudnya, ya. Maksudnya begitu supaya dia jadi raja sendiri. Kena embargo semua, ya. Dia jadi rajanya, begitu maksudnya dia, ya. Enggak boleh. Dia ngotot. Kemudian datang orang lagi namanya Abul Bukhturi. Namanya Abul Bukhturi. Abul Bukhturi ini datang. Ada apa ini? Ya. Hakim bin Hisham bilang, saya mau ngirim makanan ke bibi saya, enggak boleh sama Abu Jahal. Abul Bukhturi bilang apa? Abu Jahal, biarin dia. Ngapain kamu halang-halangi dia? Kata Abu Jahal, enggak bisa. Apanya yang enggak bisa? Biarkan dia lewat. Enggak bisa. Dipukul sama Abul Bukhturi. Sama Abul Bukhturi dipukul sama dia. Akhirnya lolos. Ya. Tapi itu berapa makanan? Ya. Jumlah Bani Hasyim berapa? Jumlah Bani Abdul Muthalib berapa? Jumlah sahabat berapa? Enggak mencukupi. Tetap enggak cukup. Maka kemudian terus kelaparan itu terus melanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di tengah-tengah keadaan yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tidak menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallam tetap berdakwah. Ya. Karena memang enggak ada halangan untuk berdakwah. Ya, enggak ada halangan untuk berdakwah, ya. Orang-orang dari luar kota Mekah datang, tetap didakwahi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, terangkan tentang Islam. Terus 3 tahun diboikot, enggak berhenti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi apapun keadaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap meneruskan dakwah beliau, tidak pernah berhenti dari dakwahnya. Ditutup di sana, ke sana, ditutup di sini, ke sana. Ya kan? Enggak boleh di sini pindah ke sana, enggak boleh di sini pindah ke sana. Ya. Itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gigihnya beliau dalam memperjuangkan Islam, ya. Di tengah-tengah masa demikian muncul seorang atau lahir seorang bayi yang terkenal dengan Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas lahir ketika masa boikot tersebut. Abdullah bin Abbas itu ahli tafsirnya para ulama, ahli tafsirnya Al-Qur'an para sahabat, ya. Jadi ilmu Al-Qur'an, ahlinya ilmu Al-Qur'an para sahabat, ya, Abdullah bin Abbas ini orang paling mengerti tentang tafsir Al-Qur'an. Ya. Umur 15 tahun dia sama Umar sudah dimasukkan dalam rapat-rapat kenegaraan. Paham? Umar kalau sedang rapat membicarakan urusan negara, ini Abdullah bin Abbas yang masih umur 15 tahun ini masuk, disuruh masuk sama Umar. Ya, umur 15 tahun. Kelas berapa umur 15 tahun itu? Hah? SMP, ya. Anak SMP masuk diajak bicara masalah negara sama Umar bin Khattab. Luar biasa. Luar biasa. Sampai Umar pernah tanya, ini kalangan sahabat senior ini, apa pendapat kalian tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja? Sahabat-sahabat yang senior bilang, itu maknanya kalau kita nanti menaklukkan, kalau kita diberikan kemenangan, hendaklah kita fasabbih, hendaklah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran para sahabat senior. Tafsiran para sahabat senior. Umar tanya sama
Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, kalau kamu tafsirnya bagaimana? Kata Abdullah bin Abbas apa? Tafsir saya, umur Nabi SAW sudah dekat. Paham? Umur Nabi SAW sudah dekat. Apa? Idza ja'a nasrullahi wal fath. Kalau kemudian datang hari kemenangan itu, berarti kan sudah dekat. Kalau sudah menang, berarti Nabi SAW tugasnya, fungsinya sudah selesai. Betul, setelah Fathu Mekah, 3 tahun setelahnya meninggal. Iya kan? Paham tentang Al-Quran. Nah, ini lahir. Lahir ketika masa embargo ini ya. Lahir masa embargo ini. Baik. Sekarang kita lanjut tentang cerita bagaimana kemudian apa namanya boikot ini bisa selesai. Apa? Sahifah tersebut bisa batal ya. Tadi sudah saya bilang ada beberapa orang yang enggak setuju dengan sahifah tersebut. Maka kemudian ada salah seorang di antara mereka ya yang kemudian berinisiatif ya. Namanya Hisam bin Amir bin Rabi'ah ya. Hisam bin Amir bin Rabi'ah. Dia enggak setuju ya. Dia enggak setuju. Kemudian dia nemui salah seorang ya, salah seorang pimpinan juga ya. Namanya Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi ya. Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Ini satu kabilah sama Abu Jahal. Makhzum, Bani Makhzum ini sukunya Abu Jahal. Zuhair ini didatangi sama siapa tadi namanya? Hisam bin Amir. Dia bilang, Hisam bin Amir ini bilang, "Ya Zuhair, aqad radita an ta'kula at-ta'am wa talbasa as-siyab wa tankiha an-nisa wa akhwaluka haythu qad 'alimta la yuba'una wa la yubta minhum wa la yankihuna wa la yunkahu ilaihim." Wahai Zuhair, apa kamu ridho? Kata Hisam bin Amir tadi ya. Ini masih ini nanti masuk Islam. Hisam bin Amir nanti masuk Islam. Zuhairnya enggak ya. Wahai Zuhair, apa kamu ridho? Kamu makan, kamu pakai pakaian, ya kan? Ya. Sementara kamu lihat saudaramu sendiri, ya, saudaramu sendiri, ya kan? Enggak bisa makan, enggak bisa minum, enggak bisa nikah dan lain sebagainya. Apa kamu ridho? Ya. Dia bilang, "Saya enggak ridho. Cuman saya sendiri, wa ana rajulun wahid. Namun saya cuman orang sendiri. Apa yang bisa saya lakukan?" Dia bilang begitu, ya. Maka kemudian Hisam bin Amir bilang, "Enggak, kamu enggak sendiri. Sama saya nanti." Nah, kalau begitu cari orang lain. Masih kurang. Maka kemudian Hisam bin Amir kemudian pergi menemui orang lain, menemui orang lagi namanya Mut'im bin Adi. Ya. Jadi ini orang kedua, ya. Hisam menemui Zuhair, ya. Zuhair bilang, "Saya mau, cuman saya enggak bisa kalau sendiri." Hisam bilang, "Oke, sama saya." Kalau begitu, berarti dua orang, ya kan? Berarti dua orang. Zuhair bilang dua orang belum cukup, cari lagi. Oke, cari lagi Hisam bin Amir ketemu dengan Adi Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini salah satu orang yang nanti kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif dilempari, ya, sama mereka, lempari batu, pulang masuk Mekah. Kan kalau masuk Mekah harus ada penjamin. Kalau enggak bisa masuk kalau masuk Mekah enggak ada penjamin, disiksa sama orang-orang kafir Quraisy, ditangkap. Ya. Yang menjadi penjamin Mut'im bin Adi, ya. Ini sekilas saja, nanti kita ketemu lagi dengan Mut'im bin Adi ya, supaya kita tahu saja, ya. Mut'im bin Adi bilang, Hisam bin Amr bilang sama dengan apa yang dibilang sama ke Zuhair tadi. Apa kamu ridho? Makan enak, pakaian bagus, ya kan, bisa menikah macam-macam, sementara saudaramu terembargo. Saya enggak ridho. Tapi saya sendiri, saya enggak bisa ngapa-ngapain. Kata Hisam, "Kamu enggak sendiri. Terus ada siapa? Ada saya. Belum cukup. Ada lagi Zuhair. Wah, belum cukup. Cari lagi. Cari lagi, kurang," katanya. "Cari lagi." Maka kemudian cari lagi ketemu dengan Abul Bukhturi tadi, Abul Bukhturi yang berkelahi sama Abu Jahal tadi ya. Ketemu sama Abul Bukhturi, sama ya.
apa kamu ridho begini-begini? Saya ada ridho, tapi saya sendiri. Saya enggak bisa kalau sendiri. Kamu enggak sendiri, ada saya. Kurang, ada Zuhair. Kurang, ada Mut'im bin Adi. Kurang, sama kamu. Jadi 5. Kalau sudah 5 cukup. Nah, cukup 5. 5 cukup. Caranya bagaimana? Besok kita kumpul di Ka'bah, ya. Di tengah-tengah Abu Jahal kumpul, kita ngumpul juga. Ya, karena mereka teman-temannya juga, ya. Teman-temannya Abu Jahal juga. Pas lagi ngumpul bareng, ya. Pas lagi ngumpul bareng, ya. Kemudian yang namanya Hisam, ya. Yang namanya bin Hisam tadi Zuhair, ya. Yang namanya Zuhair tadi bilang sama Abu Jahal, pas lagi ngumpul ini, pas lagi duduk-duduk bareng, ya, Abu Jahal kumpul, 5 orang ini juga ngumpul. Tahu-tahu Zuhair bilang apa? Ya ahla Makkah, ya, wahai penduduk Mekah, ya, wahai penduduk Mekah, ataquluna ta'am wa nalbasu siyab wa banu Hasim hal kala yubayuuna wa la yubta minhum. Wahai penduduk Mekah, ya, apakah kamu ridho makan? Apakah kamu ridho pakai baju? Sementara Bani Hasim enggak bisa beli makanan, enggak bisa beli baju. Apakah kalian ridho? Nah, baru kemudian temannya tadi yang 5 orang tadi, ya, satu orang Hisam bin Amir, saya enggak setuju. Ini Abu Jahal yang bikin gara-gara ini, ya kan? Sudah sobek saja itu sahifah itu sobek saja. Abu Jahal bilang, enggak boleh. Jangan disobek, kata Abu Jahal. Yang satunya lagi, Mut'im bin Adi, saya juga enggak setuju, sobek saja itu. Sahifah itu, sobek saja itu. Saya enggak setuju. Enggak boleh, kata Abu Jahal. Yang satunya lagi, Abul Bukhturi bilang apa? Saya juga enggak setuju, sobek saja. Jadi 5 orang enggak setuju, semua orang yang hadir kemudian, saya juga enggak setuju, sudah sobek saja. Sobek akhirnya, sobek. Kata Abu Jahal apa? Ternyata kalian sudah merundingkan hal ini malam hari. Pasti kalian sudah bersekutu malam hari untuk menyatakan hal ini. Selesai sudah. Akhirnya mau diambil, sudah hilang. Tinggal tulisan Bismikallahumma. Atas nama Allah, ya. Dengan nama Allah, Allahumma, ya Allah. Ya, jadi itu ditulis sama Abu Jahal pakai bismillah. Sama Abu Jahal ditulis pakai bismillah Allahumma. Bismikallahumma, ya, bismikallahumma. Tapi ini enggak kemakan raya. Ya, yang lain sudah kemakan raya. Selesai itu sudah. Ya. Selesai itu sudah, ya. Selesai itu. Jadi apa namanya? Ini sudah selesai, ya, boikot ini sudah selesai. Dan memang tidak banyak cerita dalam buku-buku sejarah, tidak banyak cerita tentang masalah pemboikotan ini, ya. Itu saja ceritanya yang disajikan oleh para ulama tentang masalah tersebut, ya. Maka kemudian sampailah berita batalnya sahifah tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian aktivitas seperti biasa, ya. Yang merusak, yang mengambil sahifah tadi itu namanya Mut'im bin Adi tadi, ya. Mut'im bin Adi, tapi saya memang belum mendapatkan petunjuk, ya. Jadi belum sempat dia dapatkan Islam, sudah meninggal. Nabi sampai pernah mengatakan ketika perang Badar selesai itu, kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, ya, saya akan kasih ghanimah dia. Ya. Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, saya kasih dia. Ya. Saya kasih dia. Karena jasanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jasanya kepada pemboikotan, ya. Jasanya besar, ya. Insyaallah. Baik. Ini poin yang pertama, ya. Kita lanjut pada poin yang kedua, ya. Tadi sudah saya bilang insyaallah kita akan bahas tiga poin, ya. Ya. Poin kedua meninggalnya Abu Thalib, kemudian yang poin yang ketiga meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Insyaallah mudah-mudahan cukup, ya. Yang kedua adalah wafatnya Abu Thalib, paman beliau, ya. Iman bin rahimakumullah. Kita bisa bayangkan begini, ya. 3 tahun, ya, sejak tahun 7 itu, Muharram tahun 7 Hijriah. 3 tahun sampai kurang lebih 10 Hijriah, ya. 10 Hijriah. 3 tahun mengalami keadaan yang seperti itu, tentu banyak orang yang sakit, ya. Banyak orang yang sakit.
Termasuk paman beliau ini, selepas apa namanya boikot itu juga jatuh sakit. Nanti Khadijah juga begitu ya. Itu efek dari boikot, efek dari embargo tersebut. Ya, nanti bisa bayangkan di Irak ketika di embargo ekonominya, di embargo oleh Amerika, itu banyak orang yang meninggal. Ya, banyak orang yang meninggal, meninggal kelaparan. Kalau sakit nggak bisa datangkan obat dari luar, ya kan, mati, banyak yang mati. Ya, nah ini juga ada beberapa orang yang kemudian jatuh sakit setelah embargo tersebut. Ya, termasuk paman beliau jatuh sakit. Kemudian ketika jatuh sakit, ya, sakit keras, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendatangi paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ya, ketika beliau datang ke rumahnya Abu Thalib, di dalam rumahnya itu sudah ada Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Sekali lagi, Abu Jahal sudah ada di situ. Dia besok temannya. Dia temannya kan? Dia besok temannya. Datang duluan sebelum Nabi SAW. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi SAW ketika besok paman beliau itu, beliau langsung bilang, Ayam. Qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bilang, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku akan jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hujah itu maksudnya jadikan pembela. Jadikan pembela nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, hujah. Jadi Allahumma ja'alil Qur'ana la hujjatan hujjatan lana wala alaina. Kan begitu doanya, ya kan? Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini hujjatan lana wala alaina. Ya. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai hujjah bagi saya dan bukan hujjah atas saya. Beda. Kalau hujjah atas saya itu berarti ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini penolong saya, pembela saya. Kalau hujatan alaina, ya Allah, jadikan, jangan engkau jadikan Al-Quran ini sebagai hujah atas saya, maknanya jangan jadikan Al-Quran ini nanti sebagai pemberat saya. Nanti Al-Quran bisa bilang, kalau jadi hujatan alaina, dia bilang, ya Allah, ini fulan tidak pernah baca saya, ya Allah. Ya, pagi jam 6 habis subuh dia langsung berangkat. Takut terlambat ke kantor, takut terlambat kerjaan, takut terlambat ini. Pulang malam sudah capek, ya Allah, tidur. Besok paginya juga begitu, ya Allah, terus sibuk, enggak pernah baca saya, ya Allah, dia enggak pernah baca saya. Itu namanya apa? Al-Qur'an hujjatun alaina. Al-Qur'an menjadi pemberat bagi kita. Ya, jangan sampai ya. Yang kita minta Al-Qur'an menjadi penolong bagi kita. Ya Allah, tolonglah dia, ya Allah. Berilah syafaat bagi dia, ya Allah. Sebelum kerja dia sudah baca saya satu juz. Pulang dari kerja dia baca saya satu juz. Sekarang mintakanlah ampun, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Nah, begitu maksudnya, ya. Makanya kemudian Rasulullah bilang, hujjatun laka. Aku akan jadikan hujjah bagimu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pembela. Maka yang namanya Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah bilang apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ya. Nabi SAW bilang, ya am kulla ilaha illallah kalimatan uhajunaka indallah. Abu Jahal sama apa Umayyah bin apa namanya Abdullah bin Abi Umayyah bilang apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Terus begitu. Nabi SAW bilang begitu, Abu Jahal bilang begitu, Abu Musa bilang begitu. Nah, inilah. Ya. Inilah ya. Jadi Abu Jahal ini memang begini. Jadi dia ini sudah enggak nerima Islam, tapi enggak rela kalau ada orang masuk Islam. Paham maksudnya ini? Abu Jahal ini. Gak ngaji juga gak seneng nek wong ngaji, bener maksudnya. Nek gak ngaji tok gak apa-apa, gak mending, paham ya? Gak seneng aku ngaji nang kono, mending. Masih mending ya kan. Tapi gak seneng ngaji, wong ngaji gak oleh. Ini Abu Jahal ini ya. Ini Abu Jahal ini. Kalau ada begini ini Abu Jahal ya. Jadi Abu Jahal ini begini, gak masuk Islam, memerangi Islam, orang diajak memerangi Islam. Kan Abu Jahal ya, double-double anunya ini Abu Jahal. Makanya enggak mungkin masuk Islam. Jadi kalau sudah begini nih, enggak mungkin masuk Islam. Kalau masih enggak mau ngaji, masih mungkin dapat petunjuk. Kalau enggak mau ngaji. Tapi kalau sudah enggak mau ngaji, enggak nyuruh orang enggak ngaji, menghalang-halangi orang enggak ngaji, susah dapat petunjuknya. Berat dapat petunjuknya.
Ya. Akhirnya terus begitu sampai akhir kalimat terakhirnya di atas agamanya Abdul Muttalib, ya. Nah, ini fungsi teman. Ini fungsi teman, ya. Teman ini begitu. Teman baik nyuruhnya kebaikan kalau ujung akhir hidupnya. Teman buruk nyuruhnya keburukan kalau akhir hidupnya. Ya. Maka jangan salah pilih teman, ya. Salah pilih teman itu kapanpun antum akan diajak kepada keburukan. Kalau temannya baik kapanpun diajak kebaikan. Ya. Teler, loro, waras dijak teler mana? Iya enggak? Dijaknya apa mana? Lebih parah lagi. Wingin tek sakrat saiki tambah sakrat mana, ya kan? Itu teman yang buruk begitu, enggak pernah berhenti dia. Mesti dia akan ajak terus keburukan. Teman yang baik enggak. Ya, diajak ke satu kebaikan, terima, diajak lagi. Diajak lagi, diajak lagi. Pokoknya setiap ada kebaikan, diajak temannya. Setiap ada kebaikan, diajak temannya. Itu teman yang baik begitu. Teman yang baik begitu, ya. Nah, ini bahayanya teman begitu, ya. Makanya teman akan ad-dinu ala khalilihi falyanzur man yukhalliluhu, ya. Seseorang itu berada di atas agama dinnya, maka lihat dengan siapa dia berteman. Hati-hati, teman bisa menyeret kita ke dalam neraka, ya. Ya, yauma yaudu dzalimu ala yadayhi, ya. Hari di mana orang-orang zalim itu gigit menggigit jari-jari mereka. Ya laitani untuk laitani takhattu rasula, ya. Wahai seandainya dulu saya menjadikan rasul sebagai teman saya, ya. Enak. Tapi sudah kadung, ya. Sudah kadung, ya. Jadi penyesalan bisa jadi salah pilih teman nanti di akhirat. Hati-hati, ya. Jadi teman itu bukan urusan dunia saja, tapi teman itu urusan dunia akhirat. Orang bisa selamat di akhirat gara-gara teman, orang bisa celaka di akhirat gara-gara teman, ya. Ini fungsinya teman, ya. Makanya ada pepatah bilang begini, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi, ya. Anil mar'i la tasal, jangan tanya seseorang, tapi tanya temannya saja. Kalau kamu ingin tahu orang itu baik apa enggak, tanya temannya saja. Apa? Gus, iril biye. Oh, iril, Masya Allah. Sudah, pasti baik. Enggak usah tanya tentang masalah irilnya langsung. Enggak usah tanya. Tanya temannya saja, siapa teman dekatnya. Kalau temannya dekatnya orang baik, pasti irilnya baik. Kalau teman dekatnya buruk, pasti buruk. Ya. Baik. Akhirnya kemudian, ikut menganggap agama Abdul Muttalib, ya, ikut agama Abdul Muttalib, ya. Maka kemudian Nabi SAW tetap mendoakan ampunan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi SAW minta keringanan adab bagi Abdul Muttalib, ya, minta keringanan adab. Dan keringanan adabnya Abdul Muttalib adalah ditaruh kerikil kecil di bawah kakinya, mendidih seluruh otaknya dan isi perutnya, mendidih semuanya saking panasnya. Itu khusus hanya untuk paman Nabi SAW. Sementara siksaan orang-orang kafir yang lain enggak. Ini khusus Nabi saja. Orang lain, hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim falladheena kafaru qutti'at lahum thiyabum min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, ya, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha liyadhuqul 'adab. Falladheena kafaru, dan orang-orang kafir ini, orang-orang kafir yang lain ini, ya, selain paman beliau, kutiat lahum siyabu min nar, akan dibuatkan baju dari api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dituangkan air yang mendidih di atas kepalanya. Yusharu ma fi butunihim wal julud, mendidih apa yang ada dalam perutnya dan apa yang ada dalam kulitnya, semuanya mendidih. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, air mendidih, ya. Jangan bayangkan air mendidihnya dunia. Ini akhirat. Jangan disamakan dengan dunia. Panasnya dunia jangan samakan dengan panasnya akhirat. Air mendidihnya dunia jangan samakan air mendidihnya akhirat. Jauh. Jauh berlipat-lipat. Ratusan kali lipat. Ya.
Antum bisa bayangkan satu tetes air panas, satu tetes saja, ya, jangan dituang, jangan dituang, tetes saja, tes, tes, kepala, pakai air panas, gimana kira-kira, ya? Jebol otaknya, ya kan? Ini yusobu, dituang, yusobu itu maksudnya begini, yusobu itu ini air ya, disok, es kano kari ini, disok, brus. Yusobu min fawqi ru'usihim. Ayus harum mendidih. Mendidih. Walahum maqami ubin hadid, disediakan cambuk dari besi. Cambuknya dari besi. Kullama aradu ayakhruju minha uaidu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar min ghammin karena kesedihan, karena kesusahan, uaidu fiha, dikembalikan lagi ke dalam neraka. Itu sisa neraka yang lain. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab, ya, orang-orang kafir itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sampai kulit mereka matang, ya, kullama natijat juluduhum, sampai kulit mereka matang, badalnahum juludan ghairaha, akan kami ganti lagi dengan kulit yang baru, ya. Dalam tafsir, dalam Mukhtasar Ibnu Katsir yang ditulis oleh Ali As-Sabuni, beliau menyebutkan sehari itu bisa 70 ribu kali ganti kulit. 70 ribu kali ganti kulit dalam sehari. Anda jangan bayangkan sehari di dunia. Ya. Al-yawma inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ya. Satu hari di sisi Rabb kalian itu 1000 tahun di sisi kalian. Jadi sehari 70 ribu kali ganti kulit, ganti kulit, panas, hancur, ganti kulit. Dalam bacaan disebutkan fisaah, dalam sekali, sesaat, 100 kali ganti kulit. Itu siksanya orang kafir yang lain. Khusus pamannya Nabi Muhammad, enggak begitu, ya. Jadi nerakanya cuman sampai mata kakinya tok. Kalau yang lain sudah nyemplung dalam neraka. Paham sini? Kedalaman neraka ini batu, ya, ini batu dilepas begini 70 tahun baru kedengaran, baru nyampe. Ini batu, ya, dilepas 70 tahun baru nyampe. Dalamnya neraka. Pamannya di permukaan. Pamannya Nabi Salam di permukaan. Sementara yang lain masuk, semuanya masuk. Ya. Abu Jahal apalagi? Ya, Abu Jahal apalagi? Ya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya neraka yang paling bawah. Ya. Orang kafir juga di situ. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Orang kafir sama orang munafik jadi satu sudah. Ya. Jadi itu, ya. Jadi itu ada beberapa faedah dulu, ya. Faedahnya dari kisah meninggalnya paman Abu Thalib. Yang pertama tentu tadi masalah tadi, ya. Hati-hati pilih teman, ya. Karena teman pasti akan as-sahib. Apa namanya? Teman itu nyeret. Istilah teman itu nyeret. Kita enggak usah bilang enggak usah, insyaallah saya kuat bergaul sama mereka. Jangan. Ya, pasti keseret. Karena memang nasnya begitu, ya. Pasti antum keseret. Ya, nanti insya Allah saya yang apa namanya dakwai mereka semua, nanti saya yang apa bawa mereka semua, belum tentu, kebanyakan, ya, nasnya bilang begitu, kebanyakan antum yang keseret, saya mau dakwah di apa namanya di mall, apa namanya di tempat pelajaran ini, ya, saya mau dakwai mereka para ini satu persatu, ya kan, insya Allah saya kuat, ya. Mereka pasti akan ikut saya. Ya, sudah nggak bisa, masuk sudah maksiat, ya kan? Masuk sudah maksiat, ya kan? Ya.
Jawazu ziyaratil qarib musyrikin iyadatuhu. Bolehnya menjenguk keluarga musyrik. Yang kafir maksudnya ya. Bolehnya menjenguk keluarga yang masih musyrik, yang masih kafir. Jenguk sakit. Boleh, ya. Nabi menjenguk paman beliau yang masih musyrik, ya. Nah, itu maknanya apa? Boleh, ya. Boleh, ya. Kemudian yang kedua, taubat diterima meskipun ketika sakit parah, ya. Taubat diterima kalau masih sakit parah. Tapi kalau sudah enggak bisa ngomong, sudah sampai di sini, enggak bisa diterima taubat, ya. Tapi kalau masih parah, masih bisa ini mungkin apa? Ngeluh, ya kan? Teriak-teriak masih bisa. Tapi kalau sudah enggak bisa ngomong, sampai di sini tenggorokan sudah, ya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum sampai ke kerongkongan, ya. Hatta tatul asyamsu min maghribiha, atau sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, baru taubat masih terima, ya. Seperti apapun, ya. Kufurnya kayak apapun, kalau kemudian sebelum itu masih bisa taubat, ya. Jadi kalau kita ada keluarga kita yang sakit, masih banyak untuk yang waktu untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, saya percepat. Kemudian wafatu Khadijah radhiyallahu taala anha. Sekarang kita masuk ke dalam wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Khilaf para ulama, ya. Yang jelas tahun 10 Hijriah, ya. Khilafnya adalah ada yang bilang 3 hari setelah meninggalnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 2 bulan semeninggal Abu Thalib. Nah, ini yang disebut, yang dikenal dengan oleh apa ditulis oleh para ahli sejarah dengan istilah Amul Husni, tahun kesedihan, ya. Tahun kesedihan meninggalnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya istri beliau yang paling beliau cintai, ya. Saya ingin sampaikan beberapa keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Saya akan bacakan, ya. Yang pertama, riwayat dari Bukhari dan Muslim. Ata Jibrilun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadi Khadijatu qad atats ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatska faqra 'alayha as-salama min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasaba, ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Dari Abu Hurairah, ya. Qala ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat sama'aha inahun fihi idamun." Khadijah nanti sebentar lagi akan datang, ya. Dia membawa satu bejana, satu apa mangkok, ya, yang berisi makanan, ya. Yang akan berisi makanan, ya. Nanti dia akan datang, ya, entah mungkin dari luar mungkin, ya. Khadijah mungkin beli keperluan rumah tangga mungkin, ya, di luar. Malaikat Jibril datang bilang sama Nabi, wahai Rasulullah, nanti Khadijah akan datang membawa satu bejana isi berapa makanan, ya. Aw syarab atau minuman, ya. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salama mir rabbiha wa minni. Kalau dia datang, sampaikan salam dari Allah, sampaikan salam dari Rabb-nya dan dariku, kata malaikat Jibril. Ini orangnya masih hidup ini. Orangnya masih hidup. Nanti kalau dia datang, ya, dia bawa makanan, bawa minuman, sampaikan salam mir rabbiha, dari Rabb-nya, wa minni, kata malaikat Jibril. Salam dari Allah dan salam dariku, subhanallah. Enggak ada orang dapat salam dari Allah, itu enggak ada. Dapat salam dari Nabi, enggak ada. Sepanjang sejarah belum ada. Hatta para sahabat sekalipun, ya. Orang-orang sebelumnya juga enggak. Khadijah dapat salam dari Allah dan dari malaikat Jibril, ya. Wa basyirha bi baitin fil jannati. Beri kabar gembira pada dia dengan rumah di surga, ya.
min qasabin jumhur al-murad bihi al-lu'lu al-mujawwaf ya, yakni apa namanya emas permata ya kan, al-lu'lu apa namanya permata emas, rumah yang penuh dengan permata ya, bahasanya begitu ya, rumah yang penuh dengan permata. La sakhaba fihi wala nasaba, tidak ada capek, tidak ada gelisah, tidak ada sedih dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena hidup Khadijah sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, sejak Nabi sallam dakwah, hidup Khadijah enggak pernah senang. Anda bisa jangan bayangkan Khadijah senang, enggak. Berat hidupnya Khadijah ketika Nabi sallam mulai berdakwah. Kalau sebelum berdakwah masih enak hidupnya Khadijah. Tapi setelah berdakwah susah hidupnya Khadijah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hartanya habis. Waktunya habis ya, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya bahasanya kalau di sini nanti disebutkan Nabi sallam enggak pernah nikah lagi karena memang empat sudah ada pada satu orang. Paham? Empat zaman sekarang ini ya bahasanya begitu ya. Empat ini satu ada pada Khadijah masih lebih itu. Empat ini, yang ini baik, yang ini dermawan, yang ini cantik, yang ini apa itu semua ada pada Khadijah semua. Empat-empatnya semua ada pada Khadijah. Ya, apa namanya sempurna Khadijah ini ya, sempurna Khadijah ini ya. Subhanallah ya. Kemudian yang kedua, hasbuka min nisa'il alamin Maryam bintu Imran wa Khadijatu binti Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammad wa Asiyatu imra'atu Fir'aun ya. Cukup bagimu empat orang wanita di dunia ini ya. Jadi empat orang wanita yang terbaik di dunia ini, di dunia ya, dunia yang terbaik adalah Maryam binti Imran ya. Pertama Maryam bintu Imran. Maryam ya, binti Imran, ibundanya siapa? Nabi Isa alaihissalam ya. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Wa Fatimah bintu Muhammad. Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Asiyatu imra'atu Fir'aun ya. Asia istrinya Fir'aun. Empat orang wanita ini terbaik seluruh dunia. Ya, pada masanya masing-masing. Paham? Pada masanya masing-masing. Enggak bisa dibandingkan satu dengan satu. Paham? Pada masanya Maryam hidup, Maryam wanita terbaik. Ya, pada masanya Khadijah hidup, ya, Khadijah terbaik seluruh dunia. Ya, pada masa Fatimah hidup, Fatimah terbaik seluruh dunia. Pada masa Asia hidup, Asia terbaik seluruh dunia. Begitu memahaminya ya, bukan kemudian dibanding-bandingkan satu dengan yang lainnya ya. Kemudian dari Aisyah ya, maghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha walakin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru dhikraha wa rubbama dahaba shata thumma yuqatti'uha aghna a'dha'an thumma yab'asuha fi sada'ikihi Khadijah ya, fa rubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atan illa Khadijah. Kata Aisyah ini ya, maghirtu, saya enggak pernah cemburu seperti cemburunya saya sama Khadijah. Ya, Khadijah ini sudah meninggal, kalau Nabi menyembelih kambing ya, Nabi menyembelih kambing ya, dagingnya itu dibagikan ke keluarganya Khadijah, semuanya dibagikan ya. Semua keluarga Khadijah dikasih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semuanya dikasih. Sampai dia bilang apa? Ini Aisyah ini bilang begini, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Kok seolah-olah enggak ada wanita lain selain Khadijah. Ini kata Aisyah. Seolah-olah enggak ada wedok neh. Masyaallah ya. Ada lagi wanita lain ya. Fayaqulu, maka Nabi sallallahu bilang apa? Innaha kanat wa kana liminha waladun. Kamu tahu Khadijah itu begini. Nabi sallallahu bilang begitu. Dia ngasih saya anak. Sementara yang lain terhalang untuk memberikan beliau seorang anak ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Semua istri Nabi ya, selain Maria ya, Al-Qibtiyah, semuanya punya anak ya. Sofia,
apa namanya, Aisyah, Hafsah, Saudah binti Jam'ah, Ramlah, semuanya nggak bisa, nggak memberikan anak. Ya. Taib. Lam yatazawwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat wa hadha mimma la khilafa fi baina ahli al-ilmi bil ikhbar wa qila dalilun ala idami qadriha indahu wa ala mazidi fadliha li annahu aghnat an ghairi wa ihtassat bihi bi qadriha ishtaraka fihi ghairu marratain. Ya, jadi kenapa Nabi sallallahu enggak nikah lagi? Karena memang semua sudah ada, semua sudah terpenuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beberapa keistimewaan, ya, kekhususan Aisyah, ya, kekhususan Khadijah ini, bahwasanya anak Rasulullah SAW yang tajawwaj alaiha ghairah, Nabi SAW tidak pernah nikah lagi, ya, selain Khadijah. Yang kedua, anna auladahu kulluhum minha illa Ibrahim, semua anak Nabi SAW berasal dari Khadijah kecuali Ibrahim, ya, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah tadi itu, ya, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah itu, Ibrahim meninggal ketika umur kurang lebih mungkin 2 tahunan, ya. Wa minha annaha khairun nisa'il ummah, terbaik wanita, ya, di umat. Wa minha annaha radhiyallahu ta'ala anha lam tasu'hu qat wa lam tughadibhu wa lam yanalha minhu bala'an wa la atbun qat wa la hajrun wa kafa bihadhihi mangkabatan wa fadilatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidup dengan Khadijah tidak pernah marah sedikit pun. Tidak pernah apa ngeluh sedikit pun, nggak pernah apa istilahnya, banyak lah pokoknya, nggak pernah sedikit pun ngomel sama Khadijah, nggak pernah negur Khadijah karena nggak benar, nggak pernah marah sama Khadijah, nggak pernah. Berarti apa? Mah, berarti wis paham betul kalian ada seneni macam-macam. Kalau istri kita kan begitu, ya, ini macam-macam, ya, kan. Kalau Khadijah, Nabi enggak pernah begitu. Karena sudah selesai semuanya. Sudah selesai semuanya. Urusan rumah tangga sudah selesai. Apa yang ada dalam benak Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dilakukan oleh Khadijah. Bayangkan dapat istri begini. Hah? Kepikiran kopi wis ana kopi. Kepikiran roti ana roti, ya kan. Kepikiran teh ana teh, ya gitu. Kepikiran kesel langsung ditawari pijat, ya kan? Macam-macam, masya Allah, betul, masya Allah. Padahal usianya Khadijah lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa bayangkan tuh, lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namanya orang tua sama orang yang masih muda kan biasanya agak-agak gimana kan begitu. Tapi ini enggak, hormatnya sama Nabi, tunduknya sama Nabi luar biasa. Pokoknya apa namanya, the perfect woman, ya, the perfect woman, apa, pokoknya wanita sempurna, wanita sempurna. Makanya Nabi Sallam nggak kepikiran nambah lagi, nggak kepikiran nambah lagi. Waktu itu loh, ya, nggak kepikiran nambah lagi. Antum kepikiran nambah lagi karena mergo apa? Mergo gak oleh kabeh. Mergo gak oleh kabeh pengin nambah. Nah, Nabi Sallam selesai urusan, ya, selesai, semua sudah ada pada. Subhanallah, ya. Ini Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Awalu imra'atin amanat billahi wa rasulihi min hadhihi al-ummah ridwanullahi alaihi. Orang yang pertama kali beriman di antara wanita yang pertama kali beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Kemudian dapat salam langsung dari Allah dan Malaikat Jibril yang belum pernah sebelumnya dan sesudahnya orang dapat salam dari Allah dan Malaikat Jibril. Ya, ini kekhususan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ya. Wallahu a'lam, itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini pas 8:30, ya, sesuai dengan yang kita rencanakan tadi, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa hikmah pelajaran daripada kisah tadi, ya. Oh ya, di antaranya tadi juga bicara masalah hidayah, ya. Bicara masalah hidayah ini memang mutlak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bisa kita memaksakan hidayah ini kepada orang lain, ya. Hatta itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak beri hidayah, tetap Allah Subhanahu wa taala enggak bisa beri hidayah, ya.
Kita hanya berusaha saja, kita hanya menyampaikan saja, ya. Kemudian tertimpa musibah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar, ya. Terus tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena orang menghadapi musibah ini ada 4 tingkatan, ya. Orang menghadapi musibah ini ada 4 tingkatan. Yang pertama marah, ya. Kena musibah langsung ngomel-ngomel, ya. Paham? Kena musibah langsung ngomel, wah sampean lagi, wah macam-macam, ya. Itu tingkatan yang pertama. Ini yang paling buruk, ya. Tingkatan yang kedua sabar. Tingkatan yang kedua sabar. Enggak ngomel tapi sabar. Tapi dia berharap musibahnya segera pergi, masalahnya segera selesai. Sabar. Ini tingkatan yang paling bawah. Kenapa? Karena emang mau enggak mau orang mesti sabar, begitu loh. Ada seorang wanita menangis di depan kuburan, ya. Nabi di belakang kan begitu. Sudahlah enggak usah menangis, kan begitu ditegur sama Nabi. Sabar. Dia bilang apa? Tanpa menoleh ke belakang, dia bilang, kamu gak paham, yang meninggal ini anak saya, seandainya kamu mengalami musibah seperti saya, kamu pasti begini. Nabi pulang. Begitu lihat, Nabi, dikejar ke rumahnya. Ya Rasulullah, saya mohon maaf, ya Rasulullah, saya minta ampun, saya gak tahu kalau itu anda, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bilang apa? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ada pada hentakan yang pertama. Paham sih? Jadi orang kalau kena hentakan pertama, sabar, itu orangnya mesti sabar. Tapi kalau hentakan pertama ngomel dulu baru sabar, ya biasa. Ya biasa. Memang harus begitu, ya. Yang kebanyakan kita begitu, ngomel-ngomel, ya sabar, kan begitu ya? Enggak, kalau orang yang betul-betul sabar, kena pertama langsung sabar. Enggak keluar sama sekali omelan. Yang kedua ridho, yang ketiga ridho. Ridho ini enggak keluar omelan, sabar menghadapi ini, enggak nyari obat, enggak berharap masalahnya segera selesai, enggak berharap musibahnya segera selesai. Dia ridho dengan musibah itu supaya mengangkat derajatnya, menghilangkan dosa-dosanya dan sebagainya. Beda enggak? Beda. Beda. Tingkatan yang keempat, syukur. Enggak ngomel, sabar, enggak berharap musibah itu. Dan bersyukur kena musibah, bersyukur kena bencana. Wallahu a'lam bishawab, itu tingkatan wali-walinya wali. Tapi sebelum saya tutup, ada beberapa apa namanya agenda tambahan ini, ya. Yang pertama minta doa, ya, minta doa dari seorang jamaah masjid yang sedang sakit, ya. Mudah-mudahan beliau, ya, yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan Allahumma shfihu, ya Allah, sembuhkanlah beliau, ya. La shifaa illa shifauk. Tidak ada obat kecuali obat darimu, ya Allah. Anta syafi. Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Ya, sembuhkanlah beliau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit setelahnya, ya. Dengan kesembuhan yang sempurna yang tidak menimbulkan rasa sakit setelahnya, ya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan penyakitnya dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan bisa beraktivitas kembali dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, minta doa juga akikoh, ya. Akikah atas nama Muhammad Ikhwan Ali Rafiqi bin Ustadz Mahfud, ya. Ibu Kamila Iryawanti binti Kasmo, ya. Jadi kita doakan, ya. Allahumma barik laka, ya, ala mauhibik laka, ya, wa balagha asyudda wa ruzqta birrah, ya. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kedua orang tuanya, ya Allah. Berilah keberkahan kepada anak yang baru lahir. Mudah-mudahan anak itu memberikan keberkahan kepada kedua orang tuanya. Wa balagha asyuddah, dan ketika anak itu sampai kepada dewasa, amin, anak itu memberikan manfaat yang baik bagi kedua orang tuanya. Amin. Mendoakan kedua orang tuanya menjadi orang yang soleh dan soleha,
waruzik tabirroh, dan mudah-mudahan dengan anak ini ya Allah Engkau anugerahi, Engkau berikan rezeki kebaikan kepada kedua orang tuanya, ya. Kebaikan berupa bertambahnya ilmu, kebaikan bertambahnya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan berupa bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak yang diakikahi dijauhkan oleh godaan syaitan, dan mudah-mudahan ditunjukkan dan dituntun kepada jalan yang lurus menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.